Oke, baik lagi bersama gue Agra. Di sini gue nggak sendirian nih temen-temen nih. Gue ditemenin sama cewek cantik nih, sepupu gue, bukan pacar ya. Halo, aku Alta. Oke, baik lagi nih di story kaleng tua. Sekarang kita di sini mau ngapain nih? Di sini saya mau jelasin nih, web scooter help. Oke, itu untuk apa? Nah, jadi web scooter help ini untuk mengetahui jenis-jenis Vespa klasik. Oke. Gitu kan. Jadi, Alta tau sendiri kan? Vespa Mas Agra sama Mas Dori itu sama rupa. Ya, sama rupa. Jadi, Alta tau gak sih itu mereknya apa, modelnya apa? Jujur gak tahu. Okay. Mohon maaf. Oke, kalau gak tahu nih, Alta kan kepo nih sama Vespa Mas Agra sama Mas Dori nih. Kita cek aja langsung gimana. Iya, coba ya kita pakai si scooter helpnya. Oke, nah kita klik nih, Ta. Web scooter helpnya nih. Oke. Kita klik dulu ya. Oke, udah. Kita klik enter. Sini. Oke. Nah, di sini nih tak ada beberapa. Ini awal apa? Di sini tampilan pertamanya scooter help ya. Gambar Vespa nah, gitu ya. Gambar Vespa. Nah, di sini ada bagian-bagian nih tak nih. Nah. Restorasi gitu kan, nah, tapi kita nggak ke restorasi gitu kan. Terus tapi kita mencari serial number. Oh itu. Nah inilah serial number search engine and model info. Okay. Kan Arta pengen tahu nih model Vespa Mas Agra kan sama Mas Dori kan sama rupanya yeah, nih. Iya betul. Nah, pengen tahu kan itu Vespa jenis apa sih? Nah, oke, sini kita klik nih ta. Nah ini tampilannya nih ta setelah kita klik nih. Gitu. Ini di sini ada Lambretta dan Vespa serial. Apa bedanya Lambretta sama si Vespa ini? Nah, jadi Vespa ini ngeluarin mempunyai dua ikonik. Skuter Lambretta sama Vespa gitu. Oh. Coba ya, kita coba ke Lambretta dulu kali ya. Iya, coba. Kayaknya soalnya asing gitu loh Lambretta, kayak aku jarang dengar. Kalau Vespa kan kayak udah gitu kan. Okay. Masalahnya juga sebenarnya agak-agak asing sama Lambretta karena dia belum punya unitnya. Oh, oke, okay, coba. Oke, kita klik ya di sini ya. Nah, sini ta, kalau misalkan kita mau nyari mode-mode Lambretta itu di sini nih. Tapi di sini Lambretta tuh modelnya sama semua ta, antara engine sama frame-nya sama apa antara body sama nomor body sama nomor mesin tuh sama semua modelnya. Okay. Gitu. Gak ada, iya. Di sini nggak ada apa? Nggak ada perbedaan lah gitu. Oke, kita balik lagi ya. Iya. Kita balik lagi, kita coba cek ke Vespa. Oke. Nah, di sinilah. Nah, ini modelnya nih. Iya. Ya kan? Tadi mas saya bilang frame number sama engine number. Nah, kalau misalkan frame number sama engine number itu emang apa sih bedanya? Nah, kalau frame number itu untuk body Vespa ada nomornya tuh. Jadi kayak motor-motor sekarang nih, kita pasti memiliki nomor body nih. Iya. Yeah. Nah, pun ada. Oh. Gitu. Tapi Vespa itu langsung nyatu sama bodinya. Oke. Okay. Tuh. Sama Mas Agra ya. Gitu. Nah, terus kalau engine ini itu nomor mesin. Okay. Atau pengen penasaran kan nih? Coba. Oke, kita coba ya. Iya. Ini frame number dulu ya. Oke. Nah, di sini nih ada 3 KTP KTP lagi kan jadinya kan. 3 SNK, SNK ya. Gitu kan. Nah, ini 3 SNK ini nih ya Mas Agra sama Studi nih. Iya. Atau mau nyobain lihat yang mana dulu nih? Yang paling menarik coba yang mana yang kayak apa gitu. Oh, pengen menarik sih. Kayaknya sih di sini nih yang menarik tuh Bagol, Kak. Sepertinya Mas Dodi. Oh iya, yang warna baik. Putih itu tuh. Nah. Apa sih Bagol emang? Bagol itu tuh kalau jadi ya kita lihat sendiri dulu ya. Kita lihat sendiri dulu aja ya. Jadi kita cek dulu nih biar gampang bener enggak nih gini. Jadi kita jelasin juga nih di sini nih. Oke. Okay? Nah, di sini ada ini tak nih. Serial kodenya nih, serial prefix ini kodenya nih. Kode di sini ada misalkan VLB1. Nah, VLB1 ini kodenya dia. Iya. Itu kan. Nah, VLB1 gitu kan. Kita ketik sini nih. VLB1 M.
Oh, enggak ada M-nya, satu doang. Oke. Okay. LB1. Satu ya, oke. Okay. Kita klik di sini. Oke, okay, udah. Terus. Nah, masukin nomornya Nita nih. VLBE. Enggak, nomor ini nih. Yang kosong. Oh, 020. Oke, okay, berapa? 75 93. 93. Oke, di sini kan ada ini Nita nih. Nah, kita search aja. Search. Kita tunggu sebentar. Nah. Oh, gitu. Serial number result. You have a 1974 Vespa 150 Sprint Veloz. Nah, tadi Mas bilang kan bagol. Nah, sebenarnya itu Sprint Veloz kalau orang luar bilang, tapi di Indonesia sendiri itu ada panggilnya bagol. Bagol, kenapa bagol? Itu kan Alton nanya tadi. Akrab banget nah, bagol karena kepalanya tak bulat. Oh. Kalau orang Jawa bilang itu bagong. Oh. Nah, gitu. Tapi ini 75, di situ kok 74? Nah, di sini kemungkinan ya, tak. Di sini 74 karena ini dirakitnya di Itali. Nah, okay. Ketika diimpor di ke Indonesia, kemungkinan itu masuknya tahun 75. Oh, oke, okay. Gitu. Makanya di sini terteranya tahun 1975. Nah, sedangkan di Scooter Help 1974. Nah, oh, gitu. Berarti enggak, berarti kayak si Scooter Help ini lebih apa namanya? Kayak lebih ngedetect dari luarnya gitu ya? Iya. Gitu. Oh. Sip, oke kita balik lagi nih. Iya. Ke nomor engine. Kita cek nomor engine-nya nih. Kan tadi kan udah kita coba ke nomor frame-nya kan, frame number-nya kan. Nah, engine number-nya. Ke engine number-nya kita klik. Nah, sini tak ada kode-kodenya juga nih tak nih. Mana sih kalau itu di mana? VLB 1 tuh M. Nah. Kan udah ada nih, kita klik sini, enter, set. Oke. Okay. Terus 02 0 apa? 02 73 73 905. 905. Oke, okay, kita search nih. Iya, search. Nah. Loh, di situnya malah oh kalau misalkan engine number-nya lebih muda gitu. Jadi 1976. Kemungkinan gitu kan. Jadi gini, Ta. Bisa jadi nomor Vespa ini apa Help Scooter ini tidak terhadap ini tidak secara pasti akurat gitu. Okay. Jadi dia hanya menduga-duga ini tahun 7 mesin ini tahun 76. Oh. Gitu. Jadi kadang oh body kayak tadi atau enggak sendiri kan? Tertera gitu. Tek nah, tapi di sini kenapa nomor bodinya dia tahun 74 sedangkan nomor mesin 76 kemungkinan nomor mesin ini Mas dia menduga-duga. Help Scooter ini kadang enggak bisa enggak secara akurat. Okay. Gitu. Karena semuanya itu bisa kebaca oleh si Scooter Help ini. Jadi Scooter Help itu praduga. Iya. Gitu. Nah, karena apa? Dan Piaggio sendiri itu tidak mengeluarkan nomor mesin ini. Gitu. Oh. Jadi nomor mesin ini benar-benar langsung dari Italia. Iya. Gitu. Nah, oke. Okay. Itu tak. Ini udah satu Vespa nih, Vespanya punya Mas Dodi nih, Vespa super bagol. Sprint, super bagol. Oh, Sprint Veloz gitu. Terus yeah. Mau lanjut apa lagi nih tak? Satu okay. SNK udah. Lagi lah. Lagi, apa lagi? Lagi? Yang untuk penasaran apa nih? Yang atau masih sekarang punya Mas Agra lah, masa punya Mas Dodi doang. Nih punya Dwi Herdianto coba. Kau dibacain sama asu saya. Jadi sebut itu. Gak apa-apa gitu. Dong. Cepat, oke. Okay. Ini frame number, gitu kan? Berapa frame numbernya, situnya? VBC. Terus? 1M. Bener M, oke. Okay. Coba lihat Mas Agak. I apa satu? Oke, okay, 1M, benar. Oke. Okay. Sip. Terus habis itu, nomor berapa nomornya? 34 7 885 885. Oke, kita search ya. Nah, sama tapi coba lihat di SNK Mas Agra tahun berapa.
Oh, 7. Oh iya nah, benar, pasti. Itu. Jadi sama kayak ya, tadi ya, ini. Kenapa? Ya. Di skuter hub ini 75 sedangkan di SNK-nya itu 76. Sama kayak tadi penjelasannya gitu kan. Iya, Gio tidak secara resmi mengeluarkan kapan nih nomor raka sama nomor resmi itu dikeluarkan. Oke, jadi kayak beda ya. Berbeda, apalagi kan jaraknya Italia, Indonesia. Itu jauh banget tuh. Iya, mohon maaf. Pernah ke Italia? Pernah. Jangan. Gitu. Ini acara storytelling kok, bukan komedi. Udah jangan. Oke, lanjut lagi. Apa lagi nih? Ya apa kan channelnya Anda? Ke ntar dulu jangan pulang berita dulu. Di sini Mas aku mau jelasin tadi Mas Agus lupa nih tadi. Nah, di sini nih setelah kita cek-cek ya, setelah Mas Agus scroll yeah, nomor Vespa gitu kan, nomor rangka Vespa. Ternyata di sini ada bawahnya juga ada nih tadi. Ada 3 jenis iya. Apa nih tadi? Vespa small frame, Vespa 125 cc sama Vespa 100 sampai 200 cc. Nah, oke, apa bedanya sih maksudnya selain CC-nya ya? Nah, kalau Vespa small frame sendiri itu Vespa yang bentuknya bodinya kecil. Ramping. Ya kayak maksudnya gini lah, ramping kan. Nah, terus kalau 125 itu Alta, gendut. Bukan. Alta mah enggak gendut, cuma cabi gitu kan. Nah, di sini untuk tahun tua. Tahun 50 tuh masih CC-nya tuh masih 125 juga ada, 150 juga ada gitu. Kalau Vespa Mas Agra sama Studi berapa? Nah, Vespa-nya Mas Agra sama Studi ini 150. Nah, contoh kayak tadi nih, Alta kan tadi situ apa? VLB 1T ya kan, yeah, spring yeah. V ini kan, nah spring ini ada dua nita nih. Ya kan? Alta bisa lihat di sini nih. Iya. Yeah. Spring biasa sama V gitu apa? Kan. Nah, kalau punya Mas Studi ini spring Velos. Itu Velos gitu. Oke. Okay. Nah, kalau Mas Agra itu Vespa Super. Oh, Vespa Super nih. Iya. Yeah. Tuh. Turi sama gitu kan. Nah. Jadi di sini nih ada 3 tipe model Vespa gitu kan. Oke, kita balik lagi nih ke Lambreda. Oh, bukan. Ke menunya. Kita cari Lambretta. Ke Lambretta. Nah, ini dia nih Lambretta nih. Nah, di sini ada kita masukin karena Lambretta sendiri itu kan tadi Mas Agra jelasin di awal kan. Semua sama antara nomor mesin sama nomor body rangka ya, gitu kan. Body. Oke. Ini kita coba nih. Mas Agra udah nyatet nih. Kita cari nih. Mana tuh nomor satunya? Oh, ini nih Lambretta nih. Kita cari nih tak nih. Sini aku yang cari. Apa tuh tak? Mesin tipe XX bukan? Ya XX 150. Oke, kita cari sini nih. Oh, ini udah ada nih, tak. Oh iya. Oke, nomornya berapa? 77 166 166 7. Kamu amat ya ngomong 7-nya ya. Oke, kita search nih, tak. Nah, di sini nih. Keluar kan? Lambretta yeah. XX 150 sama nggak sama yang tadi Mas Agra catat? Iya. Yeah. Nah, karena body Lambretta sama nomor mesin itu sama gitu, berbeda sama super atau sprint itu. Oh gitu. Tapi Lambretta itu Vespa juga? Iya, yeah, Vespa skuter. Bentuknya Vespa gitu. Dia lebih agak panjang. Mungkin ntar ada contohnya di atas nih. Ah ya, oke. Buat teman-teman yang di ini ntar di atas ada nih. Oke. Okay. Sip. Toilin aja lah tak lah ya. Soalnya aku sih nggak tahu kalau Vespa kan kayak ya udah gitu tuh kalau Lambretta. Ya Lambretta sebenarnya super sama. Buka, maksudnya. Iya, maksudnya pun nggak karena maksudnya pernah lihat dari sekilas gitu Lambretta modelnya memang berbeda gitu, untuk orang awam pun agak bingung ini modelnya kok Vespa-nya kok skuternya kok panjang. Panjang banget atau panjang normal atau gimana? Mungkin dari Alta sampai sini panjang. Panjang bodinya. Oke. Okay. Bodinya lebih benar-benar ramping tapi dia nyatu. Padet. Oh gitu. Itulah. Atau udah tahu kan sekarang? Iya.
model Vespa Mas Agra sama Mas Turi itu apa? Coba yang Mas Agra. Jangan dites dong, Bun. Kan udah tahu, biasanya kan udah ada. Apa coba yang Mas Dodi Spring Veloz yang warna putih itu apa? Kan sayang gitu. Kan gua jadinya yang warna putih. Bagol. Itu apa Vespa apa? Kalau Bagol tadi. Tadi itu Spring Veloz. Nah, kopi Mas Agra yang 150cc. Apa? Super. Nah, dulu deh. Oke, enggak apa-apa lah. Itu orang awam gitu kan. Karena Alta pengen tahu kan. Iya, soalnya kalian tuh kayak tiap pagi bahkan sampai bakar-bakaran di depan pagar tuh apa gitu kan? Mohon maaf, cinta itu sama Vespa. Itu cuma ngotokin mesin, itu ngotokin cat body. Dengan dibakar kan? Iya, dengan dibakar supaya tidak ngerusak kalengnya. Gitu. Emang kalau misalkan dibakar kalengnya nggak rusak? Enggak, kan besi. Oh, kalau dicongkel-congkel baru. Nah, kalau dicongkel-congkel. Gitu ya, mungkin untuk Alta mungkin udah agak paham sedikit lah ya, yeah, tentang perpespaan dunia Vespa, dunia Vespa gitu. Yang heran kalau misalnya sama studi itu ngotok-ngotokin Vespa gitu, berisikan pulang-pulang malam, berangkat pagi, pulang sore gitu kan. Sekian teman-teman video dari Story Kaling Tua, semoga kita bikin video ini benar-benar bisa ngebantu teman-teman juga yang emang kayak pengen tahu Vespa tuh kayak gimana sih, apa sih kayak pengetahuan tentang Vespa kayak gitulah pokoknya. Nih kalau kalian buta nih, buka aja si skuter haltnya and then coba lanjut yang punya channel. Masa ya, gue yang ngomong? Iya dong, kan sebaiknya biar bisa mempromosikan. Biar makin banyak itu yang ya, pokoknya jangan lupa lah ya. Jangan lupa komen saja, kalian mau nanya apa nih atau kayak mau bikin video apa sih selanjutnya. Nah, kalian komen deh tuh biar mereka juga komen. Kalau misalnya pada teman-teman pada suka dengan video ini, apalagi gue sama Alta buat video lagi nih, komen ya. Buat video apa lagi tentang Vespa gue sama Alta. Iya, tuh gitu. Kayak jangan lupa tuh komen sebanyak-banyaknya. Like, subscribe. Biar cuan tetap ya, Beb. Aduh, kalau cuan sama berobat, amin ya Allah. Share semua amin. Video ini. Kalau misalkan kayak teman-teman kalian ada yang nanya, kayak kalian share aja video ini biar bisa membantu. Oke? Oke. Sekian dari gua Agra. Aku Alta. Salam Story Kaleng Tua.